Terima kasih tetap berkunjung ke Foto Story Channel. Sekarang kita bahas tentang halaman rumah, guys. Taman, ya, di halaman rumah. Taman adalah salah satu bagian rumah yang penting untuk dihadirkan, guys. Jadi taman ini akan membuat udara di sekitar rumah Anda lebih segar dan akan tampak lebih asri loh. Untuk Anda yang memiliki halaman depan rumah yang luas, Anda bisa mendesainnya lebih baik, ya. Taman depan rumah ini sebenarnya dapat ditanami beraneka ragam tanaman dan bunga kesukaan Anda. Bisa dibangun kolam, bisa lebih cantik dari taman-taman kota yang ada, ya. Jadi halaman rumah itu adalah bagian terpenting rumah Anda. Anda bisa mengajak keluarga, mengajak anak Anda belajar di taman rumah Anda. Belajar di sana bisa lebih efektif, ya. Lebih membuat anak-anak bergembira, membuat anak-anak untuk betah di rumah. Bukan hanya belajar saja, bahkan bermain juga di sana. Memanfaatkan sudut-sudut rumah, ya, itu bisa didesain taman yang indah. Nah, khusus bagi rumah yang tidak begitu luas halamannya, Anda bisa menggunakan pot gantung, Anda bisa memasang beraneka ragam hiasan tepatnya di pojok-pojok rumah, di sudut-sudut rumah. Jadi rumah Anda pun tidak akan tampak berukuran kecil. Pokoknya, guys, mulai besok cobalah berpikir untuk mendesain rumah Anda dengan tanaman-tanaman yang indah, ukiran-ukiran yang indah, kolam-kolam ikan hias, sehingga kita bisa berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Tentunya luar biasa, ya. Dan jika Anda memiliki taman di halaman rumah, maka tentunya Anda akan terus memberikan perhatian dengan rajin merawat, memelihara, menyiram tanaman. Buktikan, guys, itu memberikan dampak yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Terima kasih, guys, terus berkunjung ke Foto Story Channel, terus berikan dukungan dengan memberikan saran. Klik tombol like, komen, share ke sahabat saudara di tolan Anda jika bermanfaat. Semoga rumah-rumah yang ada jadi indah, ya. Tunjukkan bahwa Indonesia memiliki warga yang penuh dengan cinta dan budaya. Ditunjukkan dari rumah yang mereka miliki. Apalagi yang memiliki halaman lahan yang cukup luas, ya. Wah, luar biasa, dan itu bisa dijadikan tempat untuk berkumpulnya anak-anak tetangga untuk bermain di taman kita, dan itu merupakan sebuah sumbangsih yang besar, ya, untuk masyarakat sekitar tentunya. Well, guys, budayakan hidup sehat, jaga kebersihan, mulailah dari rumah kita sendiri, kita sendiri. Terima kasih banyak. Salam dari saya, Ketut Rudi, di Nusa Tenggara Timur.